Nah, ini dia. Kalian sudah siap, teman-teman? Kita akan membuka tamtama build, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, radar saya level 19 ya. Halo teman-teman semuanya, it's me Daniel Digo. Dan oke, teman-teman, akhirnya ya hari Minggu saya membuat video lagi. Ini adalah hari Minggu jam 8 ya teman-teman. Jam 8 tepat saya bikin video ini, jam 8 pagi ya. Dan ya ini dia teman-teman, kalian lihat progres saya ya. Meskipun saya tidak upload, lihat base saya semakin kuat. Enggak, bercanda ya. Ya sama aja sih, cuman ada beberapa yang ditingkatin. Dan di sini saya bangun Simo sama ada menara gelombang mikro ini buat persiapan nanti Emberman Strike ya teman-teman. Ya kayak ini, terus hotpot. Sebenarnya saya mau bikin yang dua, cuman dananya tidak mencukupi ya teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman saya mau ngasih tahu yang spesial ya. Bukan mega crab. Saya sudah selesaiin ke 20, dan kalau udah 20 sudah saya nggak lagi nyelesain. Karena apa? Hadiahnya banyak juga ya. Ya udah, nanti saya serang lagi deh. Nah, ini dia. Kalian sudah siap, teman-teman? Kita akan membuka tamtama build, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, radar saya level 19 ya, karena kebantu mega crab itu dia, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lihat dulu ya di sini ya. Nah, ini dia. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu juga, di sini saya juga udah ada dua suku ya teman-teman yang sudah saya bebaskan ya. Ini juga dari mega crab semuanya, hadiahnya ya, teman-teman. Di sini ada suku penari roh sudah level 2, dan suku lonjakan api juga sudah level 2 ya teman-teman. Hadiah misinya banyak tuh, 40% ya. 40% keren kan. Nah, dan di sini ada tambang kristal mentahnya ya, mahal banget ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini tambang kristalnya itu mahal banget ya. Ini udah 1 juta, harga aslinya itu 500.000, tapi tiap ditambang bakalan naik. Tapi tenang aja, ini bakalan ke reset satu minggu sekali. Oke teman-teman, jadi kalian sudah siap nggak ya teman-teman? Kita akan mencoba membuka ini. 1, 2, 3. Ya, pesan dari Emberman. Bersama-sama dua senjata superku adalah combo mengerikan. Bersiaplah menanggung rasa sakit. Di sini saya sudah menyiapkan tank ya. Aku nggak tahu ini seperti apa. Jadinya aku belum pernah lihat sama sekali ya di YouTube spoilernya atau apa. Wow, aku dapat sumber daya ya. Ini sumber daya milikku dulu atau? Aduh, aku tadi nggak lihat ya. Nanti saya pas ngedit saya lihat deh. Di sini ada dapat ini juga, apa namanya, tempat menyelam baru ya. Ya udah, kita ambil yang paling dalam aja ya. Oke, kita akan mencoba lihat dulu base-nya Emberman seperti apa ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Wah, ini senjata yang kemarin ini. Waduh, wah, ini ada mortir supernya yang dulu ini ya. Ini mortir super yang dulu ini teman-teman. Nah, kalau yang ini saya nggak takut ya. Karena kemarin saya udah nyerang pakai ini, cuman buat teman-teman yang sebelum nonton videonya silahkan nonton ya teman-teman. Itu spesial video tahun baru, itu uploadnya lama banget teman. Wah, udah hampir satu harian loh itu. Waduh, parah. Oke teman-teman, di sini ada mortir super sama MMG 900. Mortir supernya kerusakannya 700 ya. Waduh, ini besar banget berarti ya. Kalian lihat ini, boom cannonnya aja segini loh kerusakannya, apalagi mortir super ini. Gimana ya caranya ya? Oke lah, kita coba dulu pakai ini ya teman. Gem saya banyak, nanti kalau pun kalah saya pakai yang lain. Mungkin nanti pakai pasukan merah-merah itu ya, apa namanya, saya lupa itu. Aduh, incinerator bukan, penyembur api bukan, penghangus. Nah itu dia, soalnya namanya banyak banget. Oke, di sini mortir supernya sampai di situ ya. Oh, gimana ya ini ya? Waduh, susah sekali ini. Gimana? Mungkin kita hancurkan ininya dulu, boom cannonnya dulu ya teman-teman. Waduh, susah sekali untuk mendapatkan tamtama build ini ya teman-teman. Oke, hancur semua, mantap sekali. Tapi di sini PR-nya masih ada mortir supernya teman-teman. Waduh, dulu saya bisa pakai apa ya? Saya lupa ya, dulu buka Captain Avers Purple juga ada mortir supernya itu. Waduh, ini sakit banget ini teman-teman. Bakalan ya, mortir supernya bakal sakit banget ini teman-teman. Oke, untuk belum menembak, untuk belum menembak ya. Tuh lihat tuh, menara pemanahnya aja sampai segini loh damage-nya loh. Apalagi mortir super ini ya. Tank saya gimana nih nanti jadinya ya? Penyet ini ya. Oke, untung incernya robot. Oh iya, saya ada ide. Kita akan pakai robot ya. Oke,
Saya deg-degan ya. Aduh, lempar. Lempar, jangan kena angin. Tanknya, aduh, gawat. Waduh, tanknya mati semua, teman-teman. Aduh, astaga. Bisa gitu. Wow. Super duper mengerikan ini. Kapten Everest Park-nya jalan terus ya ke bomnya. Saya kesel dah sama Kapten Everest Park-nya ini loh. Udah diselamatin juga jalannya di bom terus. Oke, apakah berhasil ya, teman-teman? Tanknya mati semua loh. Waduh, gila, parah banget ini, teman-teman. Bahaya ya. Teman-teman harus hati-hati ya, teman-teman yang belum buka ya. Untung saya bikin video ini ya, jadinya udah tahu gitu loh. Waduh, ngeri banget ya itu ya, mortir supernya ya. Mati loh. Ini semoga aman ya. Kayaknya aman ini. Masa gampang banget sih ini, teman-teman. Meskipun tank saya penyet semua, tapi nggak semuanya sih. Tapi ini berhasil gak ya? Semoga aja berhasil ya, teman-teman. Oke, ini mediknya saling support ya. Masih utuh semuanya, masih ada 8. Terus ada, aduh, perut saya keroncongan, teman-teman. Bunyi terus ya. Saya belum makan ini. Dulu ya. Nah, saya bikin video dulu. Oke, di sini berhasil, teman-teman. Kita akan mendapatkan hero baru. Ya, senang sekali ya, teman-teman. Akhirnya ya, progres juga kita ya. Setelah setahun saya upload video Bubits. Sebenarnya saya upload video Bubits sudah 3 tahun totalnya. Cuman ya yang ini video yang seperti ini tuh 1 tahun ya. Akhirnya kita progres juga ya. Enggak mentok di Captain Everest Park. Sebenarnya Captain Everest Park itu bagus ya. Widih. Kristal S-nya banyak banget. Apa ini? Itu mustahil. Aku sudah membaca semua buku apa ini? Pegangan dan manual tentang strategi bertahan. Dan kau tetap mengalahkanku. Aku tidak ada pilihan selain memakai kekuatan jumlah untuk membantaimu. Iya, teman. Jadi Emerman ini selalu membantai base kita dengan jumlah ya. Nanti tunggu sampai base saya level tinggi ya. Level berapa itu? 70 berapa ya? Sebentar. Saya lupa ya. Leaderboard. 71 ya. Sampai lu level 71 nanti dia baru kalah ya. Woi, ini apa ini? Tamtama build. Aduh, tapi ketutupan ini ya nggak bisa nih buat thumbnail ya. Gimana cara buat thumbnail ini kalau ketutupan ini ya? Aduh. Ya udah, enggak apa-apa, kita klik aja. Wih, Baltik murni. Waduh. Ah, pasti pingsan setelah bau kambing. Oh, perut saya bunyi lagi, teman-teman. Maaf ya. Yang jelas sore kalian datang menyelamatkan kami. Mari ajar orang telur itu. Waduh. Ah, ini dia ya, ada commander. Komandan pria itu Tamtama Bullet. Dia legenda di antara pemberontak. Tamtama Bullet ini sebenarnya ini kayak tentara, bukan. Tamtama itu kayak TNI gitu yang di laut ya. Kalau salah mohon koreksi ya, teman-teman. Jadi kayak seperti itu, cuman dia di sini dikatakan tidak pernah dipromosikan ya. Mungkin karena dia itu pemberontak. Dan di sini ada fasilitas pahlawannya. Saat pahlawan terhantam, dia mengabaikan semua kerusakan yang melampaui batas kerusakan. Batas kerusakan per pukulan 2000 kurang 100. Oh, jadi kalau 4000 berarti kurang 200 gitu mungkin ya. Aku nggak tahu ya, teman-teman, soalnya aku nggak tahu detailnya, itu harus baca juga di wiki Bumbits Fandom. Tapi sayangnya untuk itu forumnya itu sangat terbatas ya. Kalau Bumbits itu kecil yang sharing, beda kalau COC itu banyak yang sharing ya, teman-teman. Jadinya gampang. Oke, jadi kita akan mencoba Kapten Tamtama Bullet ini di mana ya, di sini. Ini namanya keren nih. Apa ini? Bisa dihancurkan loh. Saya baru tahu ini ya. Sebentar, saya akan pilih satu ya. Saya pilih ini aja deh, Guntur Trendy, kita hancurkan. Apa ini? Oh, keren banget ya. Jadi kita nggak perlu nyerang loh. Hadiahnya, oh, tapi kalau kita nyerang sendiri hadiahnya lebih banyak ya. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman. Kita hancurkan aja. Jadi keren banget ya. Jadi suku-suku di sini juga bantuin saya loh. Waduh, ternyata itu ya fitur untuk menghancurkan itu ya. Keren banget ini ya. Kan coba
tamtama build ini di sini, tapi kayaknya ini mati ya nanti kalau di duelin sama ini semuanya. Oke, terus kita taruh ini. Kita sudah hancurin ini. Andai bisa udah dapat yang ketiga itu ya, apa namanya? Yang minum-minum itu loh, teman. Waduh, ini kayaknya mati ya. Waduh, mati ya, teman. I'm sorry ya. Saya nggak tahu ini ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini terlebih dahulu karena sudah habis semuanya ya teman-teman. Dan terima kasih banget udah nonton video saya. Sampai jumpa. Salam hangat, Daniel Dirgo.